Ini udah dikasih saus coklatnya. Enak banget, guys. Ini padahal lantai baru aja dibersihin tuh, tapi jejak-jejak makanan. Tersangka utamanya. Hai guys. Hai. Hai. So guys, apa kabar semuanya? Hari ini gue mau buat cinnamon coklat roll buat anak-anak dan tentunya bakal bazil ke sekolah besok. Tapi kali ini gue buatnya nggak pakai yeast atau bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesia lupa. Yeast. Oke, jadi yeast itu bahasa Indonesianya ragi. Ya, jadi tanpa ragi dan ini gampang banget. Jadi nggak perlu yang nungguin adonan sampai sejam terus kita istirahatin adonannya lagi. Ini benar-benar kita substitute si ragi itu menggunakan apa coba? Makanya tetap terus tontonin terus channel gue jadi biar kalian tahu dan bisa buat juga untuk cemilan anak-anak ataupun keluarga. Oke? Yang kita butuhkan adalah 2,5 cup tepung terigu. Tapi kalau gue menggunakan tepung roti ya. 1 sendok teh teaspoon. 1 sendok teh garam dan 1 sendok gula, 1 sendok makan ya. Oke. Terus 4 sendok teh baking powder. 2. Kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Terus sekarang kita tuangkan krim. Ini krimnya, gue pakai si Presiden ini, Presiden krim. Tapi kalian bisa pakai krim apapun yang ini ya, yang padat. Kita akan butuh sekitar 1 pin atau sekitar 400 ml si krim ini, heavy cream. Oh. Masukkan pelan-pelan, dikit-dikit adonan si tepung terigu tadi beserta teman-temannya. Kita pakai tangan aja ya guys. Gue udah cuci tangan. Ya, adonannya udah kalis, udah teksturnya tuh udah seperti siap buat diadon gitu, udah halus. Dan sekarang kita buat fillingnya, coklat fillingnya. Kita akan butuh ini butternya, karena kemarin gue salah beli, ini salt butter ya. Kalian bisa menggunakan unsalt butter atau butter yang tidak asin. 4 sendok makan. Jadi kira-kira aja lah ya. Terus untuk cinnamonnya, kita butuh 1. Karena gue tuh suka banget cinnamon ya, jadi gue kadang suka nggak pakai patokan gitu berapa-berapanya. Susah.
gue pakai coklat chipsnya yang rasa milk. Sebenarnya lebih enak tuh kalau buat baking tuh kalau kata gue yang extra dark, cuma gue gak punya. Terus kita pakai brown sugar. Harus pakai brown sugar ya, kalau pakai white sugar tuh nggak enak, beda gitu rasanya. Kita pakai setengah cup juga, karena tadi gue cinnamonnya agak banyak, jadi ini akan gue sesuaikan ya. Kita aduk guys. Kita olah lagi. Olah. Oke guys, ini udah jadi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenernya kalau misalnya bisa gue cut lebih kecil lagi, tapi udah segini aja. Itu juga cuma buat cemilan sore dan paling besok bekalnya bazil. Dan ini ready to bake sekitar 20-25 menit. Now, do not overbake. Kalau terlalu overbake nanti dia jadinya keras, karena ini kan again no ragi ya, jadi beda tekstur, teksturnya. Jadi kita tunggu adonannya di bake. Ups, jatuh. Sembari kita tunggu adonannya di bake, sembari kita nunggu adonan di oven, itu kan sekitar 20-25 menit ya. Do not overbake, karena nanti dia akan terlalu keras teksturnya, jadi nggak enak. Ini kita akan buat si coklat glaze-nya, jadi di atasnya nanti akan gue kasih coklat sauce gitu, jadi coklatnya tuh lebih berasa dan lebih enak. Yuk kita buat, dan ini gampang juga. 1 sendok coklat powder, unsweet coklat powder. Kalau unsweet tuh berarti nggak manis ya guys. Kalian bisa pakai merek apa aja. Kalau gue pakai ini Ghirardelli powder sugar, atau gue pakai ya icing sugar atau apalah. Ini sekitar 1,5 sendok makan. Not too much ya, soalnya kita nggak mau yang terlalu manis, karena kan filling coklat cinnamonnya udah manis ya. Ini vanilla extractnya guys, 1,5 sendok teh aja. 2 sendok makan, aduh jatuh deh, 2 sendok makan susu. Kita aduk-aduk. Tempat wadah lebih kecil. Oke guys, ini udah jadi. Tuh, teksturnya benar-benar kayak roti ya, empuk banget. Dan ini udah setengah dingin, udah gue cooling down. Sekarang gue siap-siap untuk ini bakal gue kasih hempasan coklat, cie hempasan. Ya itulah pokoknya ya guys. Ini udah dikasih saus coklatnya, enak banget guys. Dan sekarang mari kita cobain. Nih, tuh. Oh, coklat banget kan? Ini teksturnya bener-bener kayak roti dan empuk banget, so tender. I like it so much. I like it. Enak banget, kayak roti persis. Yaudah guys, sampai ketemu di next video ya. Bye-bye. Bye, jangan lupa subscribe dan like.